akan sewakan sama orang yang bisa bayar tepat waktu. Nanti saya balik ke sini, ibu harus sudah pergi dari sini. Bu, aku janji kalau misalnya aku udah gede dan aku punya uang sendiri, aku bakalan beli kursi roda, beribu gak ngesut-ngesut lagi. Amin. Kamu yakin mau nampung mereka tinggal di rumah ini, Mas? Pakai mau biayain sekolah si Khalid lagi. Aku itu cuma dua saudara. Kalau bukan aku yang nolongin, siapa lagi? Masa kamu tega sih ngeliat mereka itu tinggal di jalanan? Mau makan? Kerja dulu baru makan. Mbak Tiwi, Mbak Tiwi pel dulu seluruh ruangan ini, baru boleh makan. Hujan, Bu. Kamu ngajak payung ya, Bu? Hah? Ngajak payung? Jangan, ini udah malam, nanti kamu sakit. Udah, Bu. Gak apa-apa. Yang penting nanti kita bisa beli makan. Ibu ya?